up gengs, welcome back to my YouTube channel. This is Solo Speaking here and you watch me again. Yay! Nah, jadi hari ini aku mau unboxing. Apakah ini unboxing Samsung Galaxy M30s? Kira-kira gimana barangnya? By the way, aku dapat ini kemarin lagi flash sale di Lazada, flash sale 11/11. Itu aku dapat dengan harga 2.700, 2.699. Dan baru sampai sekarang tanggal 16 November. Jadi itu 6 hari ya. Estimasinya itu dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Tapi aku sampai ini tanggal 16. Kira-kira isinya apa aja? Dapat apa aja dari harga 2.700. Oke, let's check it out, kita unboxing. Inilah paketnya teman-teman dari Lazada. Tuh. Ini packingannya. Kira-kira isinya apa? Kita lihat dulu nih. Turut receivement dari Lazada. Kira-kira speknya ini gimana ya? Apakah ini sesuai atau tidak? Karena ini aku lihat review di YouTube itu bagus banget. Wow. Ada dapat bubble ya. Oh my god. Wow. Inilah bentuk handphonenya teman-teman. Tuh. Dapat ada bubble. Ya, aman lah. Insyaallah. Tuh. Dan speknya tuh teman-teman. Ini speknya Infinity U display, triple kamera, baterai 6000, terus lagi 4G LTE, terus octa-core, prosesor, memori, kamera, dan lengkap. Dibuat oleh Samsung Electronics Indonesia, Cikarang, Bekasi. Oke, let's go. Kita buka. Wuih. Ding. Wah, ternyata ada packingan lagi, cuy. Ini packingan kertasnya dari Samsung. Ada segel Samsung ya. Nih, maaf ya teman-teman, aku baru pertama kali unboxing handphone, jadi maafkanlah. Wah, sangat kuning sekali ya. Kan lagi. Ada packingan lagi, ada segelan lagi. Ini juga di atas ada segelan lagi. Karena ini yang aku dapat kiriman dari Samsung original Indonesia ya. Lihat isinya, oh my god. Ini email. Belakang itu tuh aku pilih varian yang warna biru. Jadi warnanya kayak gini. Terus apa lagi yang dapat di dalam ini? Headset ya. Ini headset Samsung biasa original. Sekalian lihat ini Type C, teman-teman. Nih, charger Samsung pas charging. Dan ini buat naruh SIM jack, SIM ejector. Ini kartu email. Oke teman-teman, ini aku coba hidupin dulu Samsungnya. Tapi kita buka dulu nih, seberapa ganteng doi. Tuh, betapa gantengnya dirimu. Wow. Oke. Wih, Samsung Galaxy M30s. Ini belakangnya ini kayak apa ya? Kayak keramik kaca, tapi ini plastik ini kayaknya nih teman-teman. Jadi dia untuk fingerprint dia ada di belakang ya teman-teman. Terus ini letak kameranya kayak mirip-mirip iPhone. Ini panduan singkat kayak biasa ya, kitab-kitab gitu ya. Ini keterangan dari Samsungnya cara menggunain, ngejek dan masang SIM. Ini untuk cetak notanya gimana ya? Kalau beli di Lazada berarti nanti cetak nota gitu ya. Ini kartu garansinya coy. Kartu garansi. Ini udah selesai belum? Ini udah selesai, kita login dulu. Oke. Ini agak susah ya untuk fill pertama kali karena aku biasanya pakai di sini untuk Samsung J7 Prime. Oke, kita coba. Pusat ke bawah perlahan. Oke, wow, cepet banget.
kita lewati dulu. Sudah selesai, okay. Udah selesai. Wow, langsung ya kita dihadapin oleh, oh my god, ini cinta banget sih gue. Kebetulan gue senang warna kuning ya, jadi oh my god, gue cinta banget. Kira-kira ini penampakan handphonenya teman-teman, cepet banget. Karena memang nggak ada isi dan dia nggak ada aplikasi-aplikasi tambahan gitu-gitu. Kita coba kameranya. Ini ringan banget, UI-nya ringan banget asli. Kita coba. Ini ada apa? Wah, ada white juga. Wih, nge-white cuy. Gile. Tuh. Mantap, ini sangat membantu ya teman-teman. Fitur ini sangat membantu buat kalian yang fotografer pemula gitu ya, kayak gua gitu. Ini sangat membantu. Okay. Tuh. Kita tes fingerprint. Seberapa cepat? Wih, coba lagi. Nih, coba ya. Gila. Enggak. Kadang-kadang enggak kena. Enggak lagi yuk. Harus ditekan dulu ya. Baru, wih, gile, keren. Jadi teman-teman itu mungkin itu aja unboxing kali ini. Ini keren banget handphonenya. Gua enggak nyesel beli ini kayaknya. Setelah melakukan pertimbangan yang cukup dalam dan gua cuman dapat handphone ini 2.700.000. Dan itu sangat worth it sih menurutku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.